Ya apa dia mau dengar terus kan? Kalau tiba-tiba lo ketemu sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa yang lo lakuin? Kemana Rasulullah ajak saya? Saya ingin jadi Bilalnya bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sama seperti dengan sahabat Bilal bin Rabah. Saya mau minta maaf. Ya mungkin lo ketemu Rasulullah. Saya banyak dosa. Tolong ya keluarga, keluarga dibawa lah ke jananya Allah. Pengen mencerahkan apa yang segala di dalam hati. Tak itu amin. Kalau Nabi menantikan kita di surga, kenapa kita tidak menjemput penantian itu? Karena itulah Muhammad SAW akan menjemput umatnya di surga dan tidak melangkahkan kaki ke dalamnya sebelum berkumpul umatnya dibimbing beliau oleh SAW ke surga. Patah giginya, berdarah pelipisnya, berdarah kaki. Sahabat berkata, engkau punya doa. Kau doa sekali, rata mereka dengan tanah. Sekali saja engkau berdoa ya Rasulullah, akan mati mereka semua. Kata Rasulullah, tidak, doa itu aku simpan. Untuk siapa? Untuk kalian nanti di padang mahsyar. Aku simpan doa itu syafa'atan li ummati. Ya pikirkan kita 14 abad yang lalu.